dari Kota Ngawi, balik lagi dengan Andreas dari Andreas Zagi. Oke, kali ini Andreas lagi ada di Kota Ngawi, lebih tepatnya di sebelah timurnya Kodim Ngawi kalau nggak salah. Nah, Andreas mau berburu kulineran mie ayam. Waduh, mie ayam. Cuman mie ayamnya ini nggak mie ayam sembarangan. Mie ayam yang mau aku cobain ini adalah mie ayam Jogja. Udah kebayangkan mie ayam Jogja itu toppingnya itu kental banget. Aku udah penasaran buat nyobain mie ayam yang satu ini sih. Nah, bagi kalian yang penasaran, mie ayam yang satu ini tuh sebelahnya ini ayam sambal ijo. Nah, bagi kalian yang baru nemu channel YouTube yang satu ini, terserahmu, sakaremu, sak bebasmu mau like, comment, subscribe, atau share. Daripada penasaran, langsung aja kita cobain mie ayam Jogja satu ini yuk. Oke, jadi ini dia owner dari mie ayam Jogja. Loh, ketemu lagi. Mas, ini mie ayam Jogja ini baru buka banget atau gimana, Mas? Baru buka tanggal 31 barengan sama ayam sambal ijo 24 sama aja. Baru tapi katanya tanggal 31 kemarin sih. Oh, baru aja ya. Iya, baru aja. Terus gimana nih? Baru 3 hari atau berapa hari nih? 5 hari ya? Seminggu. Iya, 5. 5 hari. Oh ya, 5 hari. Nah, 5 hari ini gimana peminatnya warga sekitar ini? Peminatnya banyak orang-orang yang penasaran apa sih bedanya mie ayam Jogja sama mie ayam. Nah, aku juga nggak tahu itu. Ya, gimana gitu itu, Mas? Kalau perbedaannya, saya kan kiblatnya dari area Jawa Tengah. Dulu saya pernah tinggal di Jawa Tengah. Jadi, kalau Jawa Tengah itu mie ayamnya kan manis cenderungnya. Kalau Ngawi kan asin gurih kayak gitu. Iya. Kita kan mie ayam banyak manisnya. Jadi, orang kemarin ada nanya, "Mas, mie ayam kemanisan?" Oh, mohon maaf Ibu. Kita emang manis modelnya karena bumbunya dari Jogja sana. Kurang lebih kiblat saya itu dari mie ayam Tumini kurang lebih. Oh, Tumini. Yes, oh, pernah nyobain. Ha, kayak gitu ya berarti. Kan, pernah. Itu modelnya kental, tapi saya enggak terlalu takut kental, takutnya orang Ngawi enggak terlalu suka sama yang kental banget. Oke, jadi penasaran. Untuk bumbunya saya kiblatnya ke mie ayam Bangka. Yang kecil-kecil itu kan ya. Jadi saya kombinasikan mie ayam Tumini sama mie ayam Bangka bumbunya ayamnya. Jadi kurang lebih jadinya seperti ini. Iya. Aku pernah nyobain Tumini cuman aku nggak sukanya mie-nya gede-gede. Nah, ini aku udah penasaran mie ayam mie-nya kecil terus bumbunya kental ala Tumini. Waduh, mantep kayaknya nih. Terus ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Mulai jam 10 sampai jam setengah 8 malam. Oke, tiap hari ya, Mas ya? Setiap hari, tanpa tutup. Ini kalau aku lihat ini menunya ada mie ayam Jogja sama mie ayam ceker. Bedanya apa itu, Mas? Untuk yang mie ayam Jogja itu original. Jadi seperti mie ayam seperti biasanya tanpa topping. Sebenarnya cuma toppingnya ayam, sawi, acar, udah itu aja. Tapi kalau untuk ceker, ketambahan ceker 2 porsi. Terus untuk ketambahan bakso juga ada. Tambah ceker plus bakso juga bisa pakai komplit. Boleh lihat toppingnya? Toppingnya seperti ini. Oh, kental ala-ala Jogja. Iya, kental banget. Terus warnanya tuh pekat banget. Ini kalau sehari bisa ngabisin berapa ayam atau berapa porsi mie, Mas? Kalau ayamnya aku kurang lebih 10 kiloan lah ya. 10 kiloan? Ayam dada. Ya, baru segitu sih karena kita juga baru ya bukanya. 10 kilo banyak banget itu, Mas. Itu sehari 10 kilo? Sehari kurang lebih segitu. Untuk kedepannya ya berharapnya lebih banyak lagi ya. Amin, pastinya. Siap. Terus untuk mie-nya kurang lebih sekarang baru ngabisin sekitar 7 kiloan lah. Kalau mie, 7 kilo mie. Bikin sendiri atau masih? Kalau mie-nya saya pesen. Oh, pesen. Ada tempat sendiri untuk pesen. Sejak 2015 sih saya pesennya, tapi saya pesennya nggak asal pesan aja, saya ninggal resep di situ. Oh, berarti ya beda istilahnya dengan yang lainnya tentunya. Resepnya khusus buat sini mie-nya. Siap. Aku jadi penasaran nih, Mas. Boleh dibuatin satu, Mas? Oke, siap-siap. Ditunggu dulu. Oke.
yuk. Ini dia guys, mie ayam Jogjaku. Wow, kacau. Banyak banget. Ini udah medok banget kuahnya. Udah kelihatan banget dari waktu aku angkat mie-nya. Daripada penasaran, langsung aja kita makan. Tapi sebelum itu jangan lupa kita berdoa agar makanan yang kita makan berguna bagi tubuh dan bisa kita. Berdoa dimulai. Oke, langsung aja kita icip-icip. Ini belum aku tambahin cabai dan lain sebagainya, cuman aku udah penasaran rasa originalnya dulu kayaknya. Agak susah coba. Berat. Minyak kayak gini. Makan. Gokil, ini kentangnya khas Jogja banget, cuman gak terlalu manis karena udah disesuaikan dengan lidah orang Ngawi. Wah, kacau sih ini, nikmat duniawi banget. Kalian wajib nyobain mie yang satu ini, asik. Makan. Makan. Rasanya. Toppingnya banyak banget dan irisan dagingnya lumayan gede-gede. Aku suka banget mie ayam yang satu ini. Dan mereka nggak pelit ngasih topping mie ayamnya. Coba lihat ini kuahnya medok, aku suka banget. Mantep, nikmat duniawi. Pantesan ada yang kurang. Orang sambal coy. Wah, coba lihat. Kuahnya coy, ngodok banget sona aku, kuah enak. Ini minyak udah habis dan toppingnya masih banyak. Karena aku suka banget sama tekstur mie dari mie ayam Jogja yang satu ini. Dia nggak terlalu tebel kayak mie ayam Jogja pada umumnya. Jadi owner resto yang satu ini sengaja mengkreasikan mie ayam Jogja dengan tekstur mie ayam Bangka yang begitu kecil dan enak buat dinikmati. Jadi kebayangkan kalian, mie ayam tuh mini, kuahnya medok yang kental, nikmat duniawi, tapi tekstur mie-nya itu seperti mie Bangka yang tipis dan enak buat tikunya. Wow, kacau sih, pasti sungguh nikmat duniawi, kacau, kacau. Habis coy. Oke guys, aku udah nyobain mie ayam Jogja dan aku rasanya sungguh nikmat dunia. Dia tuh bumbunya mewedok banget, persis kayak yang pernah aku makan di Jogja langsung 11-12 lah. Dan bagi kalian warga Ngawi dan sekitarnya, wajib banget buat mampir ke mie ayam Jogja ya, sebelahnya Kodim. Untuk alamat lengkapnya nanti bakal aku share di kolom deskripsi di bawah ini. Oh iya, bagi kalian yang penasaran dengan video kulineran kita lainnya, buruan follow Instagram kita yaitu Om Makanan dan juga Wow Kulineri yang ada di Instagram. Selain itu, bagi kalian yang isinya pengen update harga tanaman terbaru 2021, monggo buruan dicek channel YouTube Andreas Nursery. Mungkin
sekian dulu video kulineran kita kali ini. Nantikan video kulineran kita lainnya. Mari kita berburu kenikmatan duniawi, asik. Dadah, see you berikutnya. Bye-bye.